Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, jamaah majelis Rasulullah yang dimuliakan Allah, para pencinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin berjanji ingin membahas tentang tarku salatil Jum'ah, ya, jadi meninggalkan salat Jum'ah bagi daerah-daerah yang terpapar. Ya, jadi sekali lagi daerah yang terpapar, daerah yang benar-benar berbahaya, ya. Kalau daerah lain kayak di kampung-kampung nggak ada interaksi dengan orang luar dan sebagainya, tetap wajib sholat Jum'ah. Ya, tapi kalau Jakarta ini terpapar, mungkin daerah lain silahkan tanya pemerintah, ya ini masuk terpapar atau tidak. Nah, yang pertama anak-anakku sekalian, ketika kita berislam itu kita memahami firman Allah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaitan. Wahai orang beriman, kalau kamu masuk ke dalam agama Islam itu masuklah keseluruhannya, jangan setengah-setengah, ya. Jadi seluruhnya itu apa? Seluruh apa yang diwajibkan, disyariatkan, disunnahkan, dimakruhkan, diharamkan, ya, kemudian dibolehkan, itu semua harus kita terima. Ya, itu kalau kita benar-benar di dalam berislam, ya. Jadi jangan sampai kita masuk Islam, ah saya mau ini, saya enggak mau yang itu, ya saya terima hukum ini, saya enggak mau yang itu. Kalau semuanya itu dari Al-Qur'an, dari sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ijma' para ulama, kita harus terima, ya. Dalam ayat yang lain dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah, ya. Dikatakan pada hari ini aku sudah sempurnakan bagi kalian agama kalian, ya. Kemudian artinya apa? Islam itu ajarannya adalah sempurna, ya. Jadi tidak perlu kita merasa oh kayaknya begini, kok kayaknya begitu, ya. Jangan, ya. Semua kita terima, baik itu yang azimah maupun yang rukhsah, baik itu yang apa namanya yang harus kita lakukan konsisten maupun keringanan. Dua-duanya adalah dari Allah, dua-duanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita kemudian milih-milih begitu, ya. Jadi saya enggak mau ini, enggak mau itu, ya. Tadi saya katakan ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu sesuatu yang harus kita konsisten. Misalnya apa? Misalnya ketika dalam keadaan sehat walafiat, ketika dalam keadaan tidak ada virus, tidak ada ketakutan dan sebagainya. Itu azimah yang harus kita pegang. Kita sholat berjamaah di masjid, kita sholat Jum'ah di masjid. Itu azimah. Tapi ada kondisi-kondisi di mana azimah itu berubah menjadi rukhsah, menjadi keringanan, ya. Dalilnya apa? Dalilnya sholat saja dalam keadaan safar itu boleh di jama' qasar, ya. Dalam keadaan sakit, sholat boleh dijamak. Itu menunjukkan boleh kita meninggalkan azimah dalam kondisi tertentu dan itu masyru', disyariatkan di dalam Islam. Ya. Orang sakit boleh sholat sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring. Ya. Apakah itu kemudian terus jadi jelek, berdosa? Tidak. Ya. Itu rukhsah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang puasa pada saat dia dalam safar, dia boleh qadha. Dia tidak berpuasa, diganti nanti di hari lain. Apakah itu kemudian terus menunjukkan Islam lemah? Tidak. Itu rukhsah namanya. Rukhsah itu harus kita terima, ya. Orang yang tua tidak mampu, ya, bukan hanya tua, mungkin sakit menahun tidak bisa sembuh, maka dia boleh fidyah, ya, tidak berpuasa. Itu rukhsah dan rukhsah itu dari Allah. Kita melakukannya kita dapat pahala kalau kita meyakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan zakat pun itu ada nisab, ya. Artinya apa? Batas harta di zakat itu segitu. Oh saya kurang dari segitu, saya mau ini. Namanya sodakoh, bukan zakat. Ya. Haji begitu juga. Man istata' ilaihi sabila. Kalau kalian mampu, kalau tidak mampu, ya sakit-sakitan ini. Ya boleh tidak haji dan tidak berdosa. Nah ini yang harus kita fahami ketika kita memahami fatwa majelis ulama terkait tidak sholat Jumat untuk Jakarta sekali lagi. Itu daerah lain silahkan melihat bagaimana kebijakan pemerintahnya karena masing-masing apa namanya berbeda begitu, ya. Jadi apa namanya tidak bisa disamakan. Kemudian ada juga misalnya berkaitan dengan saya ingin menyampaikan tentang hukum sholat jamaah di masjid. Hukum sholat berjamaah di masjid itu sunnah muakkadah, ya. Kenapa Habib katakan sunnah muakkadah? Bukankah Rasul SAW menyatakan bahwa barang siapa yang enggak sholat berjamaah saya ingin membakar rumahnya, ya. Dalam hadis sahih dikatakan demikian. Saya katakan sunnah muakkadah. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Rasul SAW menyatakan barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah maka jangan dekati masjid saya. Artinya jangan sholat di masjid, sholat di rumah. Ini menunjukkan hadisnya Bukhari wa Muslim, ya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita apa namanya dalam keadaan makan bawang putih, bawang merah, kita boleh sholat di rumah.
Berarti sholat berjamaah di masjid itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Ya. Kalau wajib nih saya Nabi bilang jangan makan bawang putih, jangan makan bawang merah, karena kalian jadi nggak bisa sholat di masjid. Ya. Tapi beliau tidak bilang begitu. Kata beliau, yang makan bawang putih, yang makan bawang merah, maka jangan dekati masjid. Berarti sholat sunnah, sholat berjamaah di masjid, ya, yang lima kali sehari itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Kenapa dikatakan mu'akkadah bukan sunnah biasa? Karena tadi dikatakan, aku ingin kata Rasulullah SAW membawa kayu lalu bakar rumah orang-orang yang enggak sholat berjamaah. Saking mu'akkadahnya, bukan wajib. Ya. Karena antara dalil bawang putih dengan dalil tadi harus ditemukan. Namanya tariqatul jam'i bainal ahadith. Ya, ditemukan antara hadis-hadis itu baru dikeluarkan hukumnya. Nah jadi sekali lagi itu ya, jadi bahwa apa namanya, contoh yang lain misalnya di dalam hadis dikatakan orang yang pada dalam keadaan hujan lebat itu boleh sholat di rumah, ya, sampai azannya pun diganti oleh para sahabat, sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum, ya, sholatlah di rumah-rumah kalian bukan di masjid. Itu hadisnya Bukhari wa Muslim. Ya, jadi dalam keadaan hujan lebat, kalau hujan lebat bawang putih itu boleh sholat di rumah, apalagi dalam keadaan virus sedang merebak begini, itu hukumnya ya di dalam Islam itu. Maka kenapa majelis ulama memfatwakan demikian, ya. Sekali lagi ini memperhatikan daerahnya masing-masing. Nah, lalu salatul Jumat itu yang lebih tepat adalah sunnah muakkadah juga. Kenapa bisa dikatakan sunnah muakkadah bukan wajib? Karena ada hadis sahih Muslim yang menyatakan jangan sampai kalian tidak salat Jumat 3 kali berturut-turut, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sunnah muakkadah. Kalau orang ada uzur boleh sampai 3 kali berturut-turut tidak salatul Jumat, gitu ya. Apa boleh kurang dari 3 kali, 2 kali berturut-turut tidak salat Jumat. Artinya salat Jumat itu bisa diganti salat zuhur dalam keadaan orang ada uzur, gitu ya. Maka dia hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dalam keadaan perjalanan juga boleh tidak melakukan salat Jumat, berarti juga itu adalah sunnah muakkadah. Dijaga sama Rasul tapi tidak kemudian diwajibkan setiap waktu sholat Jumat kalau ada uzur, ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, ya, Abu Daud dan lain-lain, Ibnu Majah dikatakan jangan, maksudnya 3 kali itu dalam keadaan meremehkan. Kalau tidak meremehkan boleh beberapa kali pun tidak sholat Jumat asal tidak meremehkan. Hadisnya sahih, ya, hasan dalam riwayat yang lain dikatakan, ya. Nah, jadi ini perlu kita fahami, ya, kaidah-kaidah fikih ini supaya jangan sampai kita salah, ya. Nah, kemudian sebaliknya kita menghindari adanya virus itu hukumnya wajib, ya. Dalam Quran bahkan dikatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, ya. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dalam ayat yang lain dikatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu sendiri, ya. Ini menunjukkan wajib, kita enggak boleh sampai kita terbunuh karena penyakit yang kita nggak tahu. Kecuali kalau misalnya virusnya kita tahu, oh bentuknya seperti ini, misalnya kan besar, kita bisa kabur. Kalau pas dia ada aja kita kabur, ya. Kalau pas dia nggak kelihatan, kita boleh sholat Jumat. Ini kan nggak bisa dilihat virusnya, kecil. Jadi maka kita tinggalkan ya sholat Jumat dalam kondisi seperti ini, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, juga di dalam kaidah usul fikih ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, ya, kondisi darurat itu membolehkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah usul fikih ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada, ya, dia didasarkan ayat-ayat Allah. Misalnya ketika Allah berfirman inna maharramallahu alaikumul maita wad-dama walahmal khinzir wa ma uhilla lighairillahi bihi, dan seterusnya, ya, diharamkan atas kamu memakan bangkai, ya, memakan lahmul khinzir, ya, daging babi dan sebagainya, ya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah menyampaikan itu, ayatnya kemudian berkata, ya, di akhirnya itu bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, famanitturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Barang siapa yang terpaksa makan itu dan bukan karena dia ingin, bukan karena dia melampaui batas, maka fala itsma alaih, tidak berdosa. Dalam keadaan terpaksa di hutan, dia terpaksa makan daging babi karena enggak ada binatang lain, dia udah cari-cari, udah hampir meninggal, kemudian dia makan, maka itu tidak berdosa. Maka itu kaidah daruroh tubihul mahdurat, ya. Jadi ini perlu kita fahami supaya jangan sampai kita kemudian menganggap tidak sholat Jumat ini berarti memusuhi Allah, berarti takut kepada selain Allah, tidak benar, ya, seperti itu.
Nah, tapi sekali lagi tadi saya katakan ini adalah kaitan dengan apa namanya daerah Jakarta, ya daerah lain silahkan melihat kondisinya masing-masing. Kemudian yang berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa apa namanya kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat ini ada pengecualian. Ya, jadi di dalam kaidah itu dikatakan juga ad-daruratu tuqaddar biqadariha, ya. Jadi keadaan darurat itu diukur berdasarkan kondisinya masing-masing. Jadi enggak bisa digebyah uyah gitu ya. Wah, seluruh Indonesia enggak usah salat Jumat, enggak begitu ya. Tadi saya katakan daerah yang tidak terpapar, daerah yang jauh ya dari keramaian di kampung-kampung tidak ada interaksi ya, tetap wajib salat Jumat ya. Kemudian salat berjamaah di masjid ya sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini berlaku Jakarta. Mungkin bagi daerah lain silahkan melihat ya apa termasuk atau tidak ya. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan jangan juga kemudian kita berdalih dengan loh kok pasar-pasar kok enggak ditutup, cuman salat doang gitu yang ditutup ya. Kenapa pasar-pasar enggak ditutup? Ya, ya saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya ini berbeda. Jadi kalau Anda antum mengkiaskan itu namanya kias mahal farik ya. Kias yang berbeda, urusannya bukan enggak nyambung ya. Kenapa? Karena yang namanya pasar-pasar itu lain ya. Dia berkaitan dengan masalah hidup matinya orang lain. Ada orang yang makan di situ, ada yang orang kalau enggak sekali datang ke pasar itu kemudian dia enggak bisa makan ya. Berbeda dengan sholat, tadi saya katakan sholat itu bisa diganti sholat zuhur tanpa kita harus apa namanya berdosa dalam kondisi begitu. Jadi sekali lagi jangan kita mengkias-kiaskan kok itu mal enggak ditutup dan sebagainya. Ada orang yang di sana bekerja, dia mencari nafkah, tidak bisa tidak. Kalau dia tidak di situ, dia tidak makan sekeluarga, maka itu rukhsah, itu daruroh kondisinya. Jadi jangan disamakan. Sementara salat Jumat tadi saya katakan bisa diganti dengan salat duhur dalam kondisi kita seperti ini. Jadi demikian saudara sekalian, anak-anak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini usini wa iyyakum, saya hanya menasihati diri saya sendiri dan saya bukan orang yang alim ya, saya al-faqir illallah ya, orang yang fakir di jalan Allah. Cuman saya hanya ingin menyampaikan kasihan kepada umat, kepada masyarakat, kalau kemudian terus memaksa-maksakan diri kemudian masuk ya salat Jumat hari sedang begini terus ada yang terpapar meninggal. Nah, kalau sebagai orang yang mengerti ya tidak menyampaikan, saya ikut berdosa. Jadi saya sampaikan, tafadhal silahkan ya, kalau dianggap ini apa namanya bagus ya, masuk akal ya, kemudian juga cocok, silahkan diikuti. Kalau tidak pun tidak apa-apa, saya yang penting Allah masyhad ini qad balagh ya, ya Allah saksikan saya sudah menyampaikan ya kepada kalian semua. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.